Pemirsa Majelis Dalail Khairat Jaro menggelar tabaruk rambut Rasulullah dan pameran artefak Atsar Nabawiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ar-Ruhi Al-Jiladi dari Lebanon pada Minggu 22 Oktober 2023 di Majelis Miftahus Salawat Dalail Khairat Jaro. Kegiatan tabaruk rambut Rasulullah dan pameran artefak Atsar Nabawiyah yang digelar Majelis Dalail Khairat ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan jemaah terhadap Rasulullah, salah satunya dengan melihat peninggalannya sehingga diharapkan dapat mengingat Rasulullah. Kegiatan ini menghadirkan Syekh Muhammad Ar-Rauhi Al-Jailani yang merupakan cicit ke-28 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Lebanon. Beliau pula yang membawa artefak Atsar Nabawiyah berupa tabaruk rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadimul Majelis dan pengasuh Pondok Pesantren Dalail Khairat, Miftahur Rahman El Banjari berharap dengan adanya tabaruk rambut Rasulullah serta pameran artefak Atsar Nabawiyah ini dapat menambahkan kecintaan dan kerinduan pada Rasulullah. Tambah kecintaan dan kerinduan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya Atsar Nabawi, menunjukkan bahwa Rasulullah itu memanglah ada dalam sejarah dan peradaban, memanglah ada dalam hati setiap kaum muslimin, apalagi ketika kita sudah melihat dan mengambil berkah tabaruk dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini yang diikuti puluhan jemaah Majelis Dalail Khairat berlangsung khusyuk dan haru, terlebih ketika para jemaah bergantian untuk melihat secara langsung serta mencium rambut Rasulullah. Danona Farin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.